Video ini disponsorin oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grain leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Nah itu dia ya, setelah aku buat game dan buat playtest langsung di lapangan bola dan buat mapol tentunya, saya bakal jelasin kelebihan dan kekurangan setelah memakai Adidas X Ghosted Point 3. Oke, saya bakal mulai dari kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya itu terletak di bagian heel dan di bagian paddingnya yang ketebalan busanya itu benar-benar bagus. Jadi buat mapol ini nggak ngerasain blister sama sekali gitu ya, benar-benar enak. Dan insole-nya juga cukup empuk gitu ya untuk ukuran sepatu akselerasi. Jadi untuk kompetitornya macam Mercurial gitu ya, yang Point 3 atau yang Academy, ini jauh lebih baik menurutku karena nyaman banget gitu ya. Oke, untuk kelebihan selanjutnya itu terletak di bagian sopletnya yang memakai stud chevron atau arah panah yang buat akselerasi ini benar-benar pas, mirip banget sama neck Mercurial gitu ya, yang sama-sama memakai stud chevron yang arah panah seperti ini. Jadi ini buat akselerasi untuk lapangan rumput yang benar-benar bagus atau agak tebel, ini benar-benar bagus gitu ya. Jadi menurutku ini salah satu kelebihan dari Adidas X Ghosted Point 3 gitu ya. Oke, untuk kekurangannya mungkin nggak ada, benar-benar pas banget. Mungkin
di sizing aja ya menurutku ya, karena aku pakai ini agak kebesaran dikit, jadi seharusnya bisa downsize gitu ya. Kalau kaki kalian size 39 gitu ya atau 40 bisa di downsize gitu ya, karena kakiku sendiri ini lebih, kalau pakai lokal gitu ya, specs Ortus X itu 39, biasanya pakai Adidas itu size 40, ini nggak ngerasa kebesaran gitu ya, terutama di bagian farmnya di bagian depan ini agak nyisa sedikit gitu ya, makanya untuk lockdown ini kurang menurutku, meskipun ini ada penambahan grid. Jadi mungkin di pemilihan size aja ya gitu ya, yang seharusnya bisa lebih turun gitu ya ke 39 2/3 mungkin. Karena ini untuk lapisannya sendiri baru sadar, karena ini lapisannya nggak setebal Adidas-Adidas yang lain, macam Adidas Copa atau Adidas Predator ya. Jadi menurutku kalau kalian beli sepatu ini untuk kaki biasa pakai 39, terus Adidas pakai 40 untuk Adidas X, kalian bisa downsize ke 39 2/3 gitu ya, baru ngerasain enaknya. Jadi overall menurutku ini nggak ada celah sama sekali untuk kekurangannya, nyaman banget, enak banget. Dan mungkin untuk kelasnya gitu ya, yang sepatu akselerasi ini jauh lebih baik daripada Nike Mercurial menurutku ya, dengan harga yang sama. Oke, untuk apakah worth it gitu ya untuk dibeli, menurutku cukup worth it, karena ini dari desain, model, salah satu yang terbaik untuk di kelasnya gitu ya. Jadi untuk Mercurial, Puma Future, Puma Ultra, ya untuk di kelasnya ini jauh lebih baik dan lebih dari desain lebih menarik menurutku ya. Kembali lagi ya, untuk desain, model, kembali ke selera, menurutku sih ini jauh lebih baik untuk segi desain. Ya mungkin sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk saya. Maju terus hidup pada Indonesia, and see you next video. So, ciao, bye.